Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-review tas lokal nih. Bentuknya unik banget dan muat banyak. Penasaran kan seperti apa tasnya? Tapi sebelum aku mulai videonya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu di bawah ini. Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang suka sama diskonan dan pengen info diskon lebih banyak lagi, jangan lupa untuk langsung follow Instagram aku ya di bawah ini. Oke teman-teman, ini tasnya. Ini tuh aku beli tas ini karena kemarin dapat voucher. Nah, mungkin untuk followers Instagram aku tahu ya, aku udah kasih tahu gimana sih cara ngeceknya voucher itu kalian dapat atau enggak. Kalian tinggal langsung cek aja di bagian menu saya. Terus habis itu kalian cek voucher saya. Nah, ini aku tuh dapat voucher sebesar 317.000 tanpa minimal belanja. Jadi bisa dipakai sampai full gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli tas dari brand Felis. Ini tas yang aku belum punya sama sekali karena memang bentuknya unik banget, teman-teman. Ini ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau langsung ngecek dulu vouchernya karena itu ada jangka waktunya gitu. Kemarin tuh aku langsung pakai aja karena aku pikir kok tiba-tiba dapat gitu. Jadi cuman yang beruntung-beruntung aja sih yang dapat. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video aku ada yang beruntung, kalian bisa langsung belanjain takut vouchernya hilang gitu. Oke, kita langsung buka aja ya paketannya. Ini aku tetap pilih yang box edisi Natal karena memang aku baru punya satu koleksi box edisi Natal. Ini adalah box kedua aku yang edisi Natal dan ini tuh box terbesar aku, teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya tuh lebih kecil gitu boxnya karena memang ini pilihan paket tasnya lebih besar, jadi dapat box lebih besar. Tara, kayak gini. Untuk packaging dalamnya aku dapat dust bag dan nggak lupa aku juga dapat ucapan juga nih teman-teman dari Felis. Terus dapat kartu garansi selama 6 bulan ya. Nah, nih. Untuk yang aku beli adalah Valencia Milky Milk, teman-teman. Ini tuh kayak warna pink gitu. Kita buka aja ya. Tara, ini ada tas inceran aku yang aku pengen banget dari kemarin-kemarin. Tuh, dia tuh warnanya pink gitu, cuman pinknya itu agak susu, jadi namanya Milky Milk. Terus ini untuk ukurannya tuh lumayan besar banget loh teman-teman, kayak gini, muat banyak banget walaupun kelihatannya kecil. Untuk bagian kakinya dia ada yang namanya besi-besiannya, jadi nggak bakal gampang cepet rusak atau gampang kotor gitu untuk bagian bawah tasnya. Untuk jahitannya overall rapi banget semua sisinya, tuh bagus. Aku juga sama suka bahan krokonya, dia tuh bahan krokonya teksturnya tuh lebih besar ketimbang bahan kroko yang tas Michelle Kroko Bag. Tuh, ini lebih besar ya. Mungkin aku bakal bandingin terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, aku mau bandingin, dia tuh bahan krokonya beda teksturnya. Kalau yang Michelle ini dia tuh kecil-kecil gitu. Kalau yang ini agak sedikit lebih besar dan ini tuh nggak terlalu seglossy si Michelle Kroko Bag. Nih, dia kayak agak matte gitu ya. Nah, untuk tas ini kalian gak usah khawatir, selain kalian bisa handbag, tas ini juga bisa kalian pakai sebagai sling bag. Nah, kita coba aja ya, langsung buka bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya kayak gini, kalian gak usah takut khawatir. Ini tebel banget bahannya dan di sini aku dapat yang namanya satu tali panjang gitu. Oke, kita langsung buka aja. Taraaa, nah ini tali panjangnya tuh jahitannya juga rapi sama. Untuk aksesoris hardwarenya mereka pakai warna gold kayak gini. Tuh ya, kecil gitu cantolannya. Ini aku bakalan cantolin dulu. Nah, nanti kalian bisa sling bag. Untuk yang ini dia nggak bisa dijahit sama sekali talinya, jadi cuman otomatis aja gitu, nggak pakai adjustable gitu, tapi ukurannya pas menurut aku. Nah, ini aku bakalan coba pakai terlebih dahulu ya. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing?
In Christmas times we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring, it will always be Christmas. Oke, teman-teman, gimana hasil try-on-nya? Bagus banget kan? Aku suka banget sama si Valencia Milky Milk ini karena memang bagus, bentuknya unik, terus kualitasnya juga oke. Dan yang pastinya muat banyak. Buat teman-teman yang mau beli, langsung aja ya, cek link di deskripsi box aku. Banyak banget pilihan warna lainnya. Dan sebelum beli, jangan lupa untuk cek di voucher saya di akun kalian masing-masing. Siapa tahu beruntung kayak aku bisa dapetin tas Valencia ini dengan harga Rp157.000. Terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!